Perlintasan kereta api masih lumayan padat hari ini di H plus 9 Lebaran ya. Arus balik kelihatannya udah habis ya, jadi nggak ada lagi arus balik Lebaran ya. Tetap hati-hati Pak, jalur kiri Pak. Ya hati-hati guys ya. Hari ini kita berada di perlintasan kereta api. Hati-hati ya jalannya satu-satu Pak. Kiri. Dua arah ini Pak, dua arah. Sementara roda 4 arah berhenti terlebih dahulu. Ya, gantian. Ya, gantian. Ayo Pak, kiri Pak. Jangan ke tengah Mbak E. Ayo Mbak E, jangan ke tengah Mbak E, dibagi jalannya Mbak E. Oke. Perlintasan kereta api masih lumayan padat hari ini di H plus 9 Lebaran ya. Arus balik kelihatannya udah habis ya, jadi nggak ada lagi arus balik Lebaran ya. Tetap hati-hati Pak, jalur kiri Pak. Pelan-pelan hati-hati. Yuk, mobil. Ayo, roda 4, ayo Pak, jalan Pak. Kiri Pak, ambil kiri Pak. Ya, kiri, minggir. Ya, kiri. Hati-hati Pak, sopir. Anda masuk di perlintasan kereta api JPL 92 ya. Pelan-pelan Pak. Jalur sebelah kiri. Ayo. Perlintasan kereta api pelan-pelan Pak, hati-hati Pak. Gantian. Yo, gantian. Los, masih sepi sana, sepi. Tobos. Oke guys, demikianlah pantauan perlintasan kereta api JPL 92 hari ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 19 April 2024. Kendaraan terpantau padat merayap. Hati-hati Pak, durene Pak, enak Pak. Oke, akhirnya dari perlintasan kereta api JPL 92. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti aku kali ini. Dan kita akhiri di sini ya, di pos JPL 92 bersama petugas dari JPL 92. Mantap Mas, tetap bertugas, semangat. Oke.
Billahi taufik wal hidayah. Bocilnya ngantuk ini masih nunggu kereta api Probowangi ya? Kamu masih nunggu kereta api Probowangi? Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ruang gelengi YouTube.